Dalam episod lepas, kita sudah belajar macam mana sesuatu benda itu boleh hilang dengan pembiasan cahaya. Kali ini, kita nak tengok pula macam mana konsep yang sama boleh menjadikan air sebagai kanta pembesar. Hai, pernah tak korang terfikir macam mana kanta pembesar atau mikroskop berfungsi? Cahaya bergerak dengan kelajuan yang berbeza apabila ia melalui medium yang berlainan. Ini akan memberikan nilai indeks biasan yang berbeza. Sebab itulah objek kelihatan besar apabila dilihat melalui kanta pembesar. Jadi, jom kita gunakan konsep pembiasan cahaya tersebut untuk besarkan satu objek. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen ini adalah satu bika yang berisi air dan sebiji bola. Mula-mula perhatikan saiz bola ini. Kemudian, letakkan bola di belakang bekas kaca seperti ini. Ha, besar kan? Ini adalah kerana sinar cahaya dari bola telah dibiaskan semasa cahaya bergerak dari medium udara ke medium air. Apa kata kita cuba bina satu mini projektor? Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membina projektor ini adalah sebuah kotak, satu mentol lusina yang sudah dikosongkan, air, telefon pintar, sebatang pensel, pita pelekat dan gunting. Mula-mula kita tekap bentuk mentol pada tepi kotak ini. Ini akan memudahkan kita untuk menebuk lubang di tepi kotak. Pastikan lubang yang ditebuk muat-muat dengan saiz mentol. Kemudian, masukkan air ke dalam mentol. Dan lekatkan mentol di lubang yang telah ditebuk tadi. Pastikan kedudukan mentol adalah separuh di dalam bahagian dalam kotak dan separuh lagi di bahagian luar kotak. Gunakan pita pelekat untuk lekatkan mentol ini dengan kemas. Kemudian, ambil telefon dan buka video yang kita nak tengok. Dan pastikan kecerahan telefon anda berada di tahap yang maksimum. Seterusnya, lekatkan telefon anda secara terbalik di bahagian hujung kotak. Lekatkan elok-elok ya. Kemudian, tutup kotak ini. Tadaa! Cahaya dari telefon ini akan melalui air yang berada di dalam mentol ini. Apabila cahaya melalui mentol, ia akan dibiaskan. Dan bentuk mentol yang melengkung akan menangkap, membengkokkan dan memfokuskan cahaya daripada telefon anda dan memancarkan imej yang jauh lebih besar pada dinding.